Assalamualaikum semuanya. Mantan Kadif Propam Kepolisian Republik Indonesia, Ferdi Sambo, FS, yang terjerat kasus pembunuhan ajudannya, Nofriansyah Yosua Huta Barat, diketahui memiliki 8 orang ajudan semasa memegang jabatan Kadif Propam. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, menyatakan keheranannya pada fakta bahwa FS memiliki ajudan hingga 8 orang. Mungkin ini merupakan fasilitas istimewa FS sebagai Ketua Satgasus Merah Putih. Selain FS yang berpangkat Irjen, bagaimana pangkat para ajudannya? 5 orang merupakan bintara dan 3 orang adalah tamtama. Berikut ini list ajudan FS berdasarkan pangkat, dimulai dari yang tertinggi hingga ke yang terendah. Ada 2 ajudan berpangkat Brigadir Polisi Kepala, Bripka, yaitu Lukas Riki Rizal, RR, dan Matius Mari. Bripka RR ikut menjadi tersangka dalam kasus ini. Kemudian pangkat di bawahnya, yaitu Brigadir Polisi, ada 3 orang, yaitu Yosua Huta Barat yang menjadi korban pembunuhan dalam kasus ini, Brigadir Daden, dan Brigadir Romer. Selanjutnya di bawahnya lagi ada pangkat Bayangkara 1, Baratu. Hanya ada 1 orang, yaitu Baratu Prayogi. Dan urutan pangkat paling bawah, yaitu Bayangkara 2, Barada ada 2 orang, yaitu Barada Richard Eliezer, Barada E, dan Barada Sadam. Barada Eliezer adalah salah satu pelaku penembakan terhadap Brigadir J.